Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani Senin siang melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon. Dalam kunjungannya itu, Puan Maharani berkesempatan untuk mengelilingi wilayah pesisir dan menyapa warga nelayan yang ada di wilayah Cangkol, Kota Cirebon. Kehadiran Ketua DPR RI juga memberikan bantuan kebutuhan nelayan dan bantuan untuk kelompok budidaya ikan. Dalam kunjungannya itu, para nelayan menyalurkan aspirasinya di hadapan Puan Maharani secara langsung. Para nelayan berharap Puan Maharani bisa membantu menyelesaikan beberapa permasalahan yang dirasakan oleh para nelayan, seperti persoalan asuransi kesehatan nelayan, serta bantuan GPS atau sinyal agar para nelayan selamat saat pulang dari melaut. Nelayan itu menjadi satu bagian penting bagaimana kita bangkit secara ekonomi pasca COVID. Jadi kan ini insya Allah, tadi kan saya juga bertanya semuanya sudah divaksin atau belum, alhamdulillah sudah. Jadi yang penting itu sehat dulu. Kalau sudah sehat dan kita bekerja. Jadi saya ingin menampung aspirasi, kemudian apa yang masalah-masalah yang dihadapi nelayan yang ada di Cirebon, khususnya kita di wilayah Cangkol. Sementara itu, keberadaan nelayan merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk memulihkan ekonomi pasca COVID-19 yang selama ini melanda Indonesia. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.